Perikatan Nasional Perak tidak melihat cadangan untuk meletakkan Presiden PKR Dato' Sri Anwar Ibrahim bertanding di Parlimen Tambun pada PRU15 sebagai satu cabaran besar. Naib Pengerusi 1 PN Perak Razman Zakaria secara sinis berkata Anwar amat dialu-alukan untuk bertanding di Perak pada PRU15. Katanya beliau yakin pengundi pada ketika ini lebih bijak dalam membuat penilaian terutama dalam soal memilih wakil rakyat. Jadi kita tak nampak ada apa-apa cabaran lah daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, and the most welcome lah untuk mari Perak melihat kepada situ hati Perak ini, dan kita berasa bahawa rakyat sekarang ni lebih matang. Dia bukan saja mengundi berdasarkan kepada pengundi kepada calon, dia akan mengundi juga berdasarkan kepada latar belakang calon tu, mungkin menjadi satu faktor juga, kan, satu faktor juga. Sekarang ni tak ada rahsia. Tiada rahsia. Apa yang kau buat semua orang tahu. Tidak ada rahsia. Ini terserah kepada rakyat, bagaimana pemimpin yang bagaimana dan parti yang bagaimana yang dia nak angkat.